Okey, cup mai kat Pulau Telok ni dekat Ian. Sebab apa nama telok? Sebabnya bentuk dia macam telok. Nampak ada bujuk-bujuk sikit. Tapi pantai kat sini sikit je lah pasir dia. Tapi ada view yang cantik kat sini. Kami nak tunjuk kampar sekejap lagi kat ujung tu. Sekejap lagi kita boleh tengok. Hampa boleh juntai-juntai kaki hampa sambil tengok air laut dia. Memang biru-biru hijau banyak lapis. Dan tadi menurut Jabatan Geoscience dan Mineral Geoscience Malaysia, Kedah, Perlis dan Pulau Pinang, ada tiga jenis koral kat sini. Ini salah satu dia jenis koral kipas. Ada yang tanduk tadi dan jenis otak. Otak dia bentuk macam otak apa nampak tadi kan. Tu memang dia pun tengah buat kajian. Dengan kajian dia pun ni dapat hasil dia, hampa dapat tahulah apa boleh mandi dekat mana. Lepas tu kajian-kajian ni akan jadi rujukan untuk orang. Hampa nak main Pulau Telok boleh, tapi kena ada guide. Sambil-sambil nak mancing tu boleh singgah mandilah. Dan ada satu tempat tu menarik kat sini tu. Kalau hampa nampak kat situ, zoom, boleh zoom tu nampak macam tapak kaki kan. Tu unik lah. Sebab seluruh kawasan Gerai Geopark ni memang dia memang terdapat dalam formasi Mahang. Mai lah ramai-ramai. Pakat mai naik daripada JT Sungai Udang pun boleh. Roger-roger kami, roger-roger pentubut. Kami boleh bawa hampa keliling pulau mandi. Okey. Ya, sebenarnya bila kita buat kajian pasir pantai, kita juga tengok apa yang ada di pantai tu. Apa kesan tinggalan yang terdapat di pantai menunjukkan benda tu, kehadiran benda, sesuatu benda yang terdapat di situ. Contohnya macam kita jumpa, kita jalan-jalan kita jumpa beberapa jenis koral. Okey, beberapa jenis koral dan juga cengkerang. So maksudnya di dalam laut yang di hadapan kita ni, kawasan Gerai Geopark ni, ada banyaklah benda-benda yang koral macam ni. Yang ni contoh macam braided koral brain, bentuk macam otak. Okey, yang ni bentuk dia macam tanduk lah. Okey, so yang ni adalah bentuk dia macam apa, kita panggil macam kipas sikit lah. Okey, tu dia ada berjenis-jenis koral. So bila kita berenang kat kawasan ni untuk buat snorkeling ataupun diving, so kita akan jumpa lah koral-koral yang macam ni. So kesan dia tinggalan kita nampak di kawasan pantai. Tu seronoknya bila kita buat pemerhatian. Jalan dan buat pemerhatian. Kalau kita jalan saja tak tengok apa yang ditinggalkan tu, kita tak dapatlah ilmu tu. Okay, tu ni yang saya dapat share kat sini dengan Daya. Okay, bila dapat tahu ni, kita tahu berenang dekat mana apa semua lah. Dia ada, dia ada lah apa line dia. Kalau Pulau Telok ni dia boleh pantai dia macam mana? Pasir je landai ke? Kalau Pulau Telok ni pantai dia curam sikit lah. Banding dengan Pulau Songsong ni lebih selamat lah untuk kegiatan riadah keluarga bersama kawan-kawan. Kalau yang ni kita kena monitor lebih sikit lah. Okay. Oh, dalamnya, Sat. Dalam sangat ni nanti. Banyak balik, dalam sangat. Aku ingatkan tak dalam, balik-balik. Ingatkan tak dalam, balik. Pagi habis. Balik.